Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di 10 daerah, di antaranya Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Mojokerto, Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Trenggalek. Sedangkan seluruh daerah lainnya di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari dan mayoritas akan bercuaca cerah. Sementara itu, Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Mojokerto akan menjadi daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal mencapai 36 derajat Celcius. Daerah terpanas kedua dengan suhu tertinggi 35 derajat Celcius akan dialami wilayah Jombang, Kota Pasuruan, Lamongan, Sampang, dan Situbondo. Selanjutnya daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah mencapai 17 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah mencapai 21 derajat Celcius akan dialami wilayah Bondowoso, Banyuwangi, Pacitan, dan Trenggalek. Sementara suhu di kota dan Kabupaten Malang akan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dan Tribuners, sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.